Gus Law resmi disahkan para pejabat dalam ruangan sepi. Keputusan diambil secara sepihak. Apa yang kau rencanakan, ayah penjahat? Apakah masih belum puas menjerat rakyat? Belum habis COVID-19 memukul buruh dengan lockdown dan PHK. Kini RUU Cipta Kerja masuk lewat celah-celah menggunduli sisa-sisa hak para pekerja. Katanya untuk keuntungan pengusaha, tapi nyatanya kebuntungan para pekerja. Upah minimal kami diusik sana-sini. Apa kalian iri dengan gaji pas-pasan kami? Lalu menghilangkan jaminan kesehatan dan uang pensiun kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Yo 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 yo.